Baik, kemudian pembahasan berikutnya. Ya, tentang orang yang nadar i'tikaf atau nadar salat di selain tiga masjid. Kata beliau, "Wa man nadarahu awis salata fi masjidin ghairat thalathati." wa afdaluha al masjidul siapa yang bernadar maksudnya nadar i'tikaf wa dan dia nadar salat pada masjid selain dari tiga masjid maka tidak mesti dia menunaikannya di masjid tersebut tidak mesti dia menunaikannya di masjid tersebut baik di sini ada orang ya dia bernadar begini ada orang dia bernadar begini. Saya ingin etikaf di masjid As-Sunnah. Dan saya bernadar ingin apa namanya? salat sunnah di masjid As-Sunnah selama atau sebanyak 100 rakaat misalnya. Hah? Ya misalnya dia etikaf di situ sambil dia beberapa hari sholat rawatib atau sholat apa sampai genap berapa? 100 rakaat sholat sunnah. Dia sebut namanya masjid as-sunnah. Jelas ya? Apakah dia mesti di masjid as-sunnah? Etikaf kalau dia sudah nadar gitu? Jawaban penulis tidak mesti. Jelas? Kalau dia mau pergi ke masjid yang lain di kota ini silahkan. Dia mau pergi ke masjid apa namanya seluruh dunia yang lain boleh jelas apalagi kalau di ketiga masjid lebih boleh lagi nah, begitu maksud penulis di sini jelas ya karena masjid itu semuanya kedudukannya sama semuanya kedudukannya sama kecuali tiga masjid ini lebih tinggi lebih tinggi derajatnya nah, itu maksud penulis Rahimahullahu taala di sini baik Jadi ini eh, apa namanya Kenapa dikatakan boleh di mana saya? Sebab semuanya masjid. Jadi di mana saja dia iktikaf, ya, di mana saja dia salat dari masjid-masjid Allah, syah nadarnya. Nadarnya tidak keluar dari ketentuan. Tidak ketentu, keluar dari ketentuan. Baik. Kemudian penulis di sini memberikan urutan. Dan ini pembahasan kita yang ke-8, tertib al-masajid ats fil Ya, urutan tiga masjid ini dalam keutamaan. Urutannya yang pertama siapa? Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Itu urutannya. Kenapa? Karena di Masjidil Haram keutamaan salat di situ seperti 100.000 kali salat di tempat yang lainnya. Kalau di Masjid Madinah seperti 1.000 kali salat di tempat lainnya. Kalau di Masjid Aqsa seperti 500 kali salat di tempat yang lainnya. Maka ini tiga secara berurut dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya di dalam beberapa riwayat. Baik,